Om Alman apa kabar? Hari ini senang banget, sehat, lancar, juga senang banget akhirnya bisa ngobrol sama Widuri Putri, walaupun memang hanya lewat telepon ya. Iya, tapi gak apa-apa. Dan kamu juga mau ngasih tahu kalau ini juga sekarang kamu juga lagi di Instagram, jadi Widuri Putri, Widuri Putri boleh sapa sedikit untuk yang lagi nonton live Instagramnya di TFM. Halo semuanya, apa kabar? Aku Widuri Putri berperan sebagai Shiva, mengisi suara sebagai Shiva di film Nusa. Oke, berarti Widuri mengisi suara karakter Shiva ya? Iya, betul. Oke, dan kalau ngomongin film Nusa kan sebenarnya belum Nusa udah tayang dari 14 Oktober lalu. Mm-hmm. Terus juga kemarin informasi terbaru bahwa udah ditonton juga nih lebih dari 250 ribu orang. Yeah. Nah, gimana perasaannya Widuri? Dan ini juga kan film animasi pertamanya Widuri ya? Gimana betul. Perasaannya Widuri? Alhamdulillah banget, aku puas. Aku juga sempat khawatir karena kan sempat ada informasi juga kalau umur 12 tahun ke atas kan sempat bisa ke bioskop. Terus aku takut nggak ada apa 12 tahun ke bawah itu anak-anak kecil belum bisa nonton ke bioskop, apalagi film Nusanya udah tayang. Dan waktu dengar kabar kalau 12 tahun ke bawah sudah bisa nonton bioskop, anak 12 tahun ke bawah, aku seneng banget dan bergembira karena akhirnya bisa nonton setelah sekian lama bisa nonton ke bioskop lagi. Oke, dan aku juga ngomong-ngomong udah nonton loh film Nusa di awal-awal tayang lagi. Keren gak? Iya, dan keren banget sih, Pak, juga keren banget sama anak. Makasih. Kita kan selalu deket sama Nusa kan sama Abdul juga. Pokoknya semua cast yang mengisi film Nusa keren-keren juga. Dan paling lucu sebenarnya sih, Babe Jelani ya. Lucu banget. Semenjak awal kami. Nah, kalau tanggapan sendiri dari keluarga terdekat atau mungkin juga teman-teman Widuri setelah nonton film Nusa melihat Widuri jadi Shiva, gimana sebenarnya tanggapannya? Pada bilang yang ngisi suara Shiva keren, hebat, lucu. Ada 3 teman aku dari sekolah juga udah nonton film Nusa. Pada bilang, aku seneng banget dengar suaranya Shiva, keren banget. Oke, nah ini kan berarti pertama tadi kan kamu juga bilang kalau ini kan pertama kali juga Widuri mengisi suara film animasi ya. Iya. Boleh cerita sedikit nggak Widuri gimana sih proses pengisian suara untuk film Nusa? Dan kamu juga katanya dapat kabar nih ya, dapat bocoran. Pas waktu tek suara, gambar atau animasinya belum ada. Nah gimana tuh Widuri ngebayangin adegannya? Agak sulit ya sebenarnya? Ada sih, sempat banyak banget. Jadi pertama-tama itu aku kan dikasih skrip, aku harus baca. Bacanya itu nggak cukup sekali, jadi harus diulang sekitar 2 kali biar inget scene dan aku harus ngomongnya kayak gimana. Di situ juga ada coachnya namanya Om Cicis yang ngebantuin aku ngisi suara sebagai Shiva. Dan imajinasi scene-nya itu aku harus kayak misalnya sambil merem gitu, ngebayangin scene-nya kayak gimana. Dan habis itu kalau aku lupa, aku baca lagi skripnya sampai inget. Sempat ngobrol juga nggak sama ayah? Karena kalian juga kan kebetulan kan sering acting juga. Sempat iya. Juga nggak sama ayah? Atau mungkin bantuin gitu gimana caranya bisa dapetin feel yang pas untuk mengisi suara Shiva? Bapak sama ibu juga bantuin aku kalau misalnya aku bingung mau ngafalin skripnya. Dan bapak sama ibu juga suportif banget. Waktu filmnya tayang, bapak ibu seneng banget. Oke, dan kamu juga sama Shiva juga yang sebenarnya selalu menyemangati Nusa kan? Nusa juga kan sempet, jangan cerita nanti spoiler ya. Iya. Nah, oke, okay. Widuri kan di film Nusa kan sebagai Shiva sahabatnya Nusa. Iya. Gitu ya. Sebenarnya Shiva itu sendiri sahabat yang kayak apa sih? Yang pemberani. Dan kalau misalnya Nusa lagi sedih atau bingung mau membuat keputusan, Shiva paling tahu harus ngapain. Jadi Shiva selalu nyemangati Nusa gitu. Nah, oke, berarti sahabat yang sangat baik sekali untuk Nusa ya. Iya. Iya. Oke, nah film Nusa kan memang kalau disimpulkan juga kan ini ceritanya kan tentang impian sama cita-cita gitu iya. Ya. Kalau Widuri sendiri sebenarnya cita-citanya apa sih? Ada banyak banget cita-cita banyak aku. Mau jadi chef,
main musik, penyanyi, dan aktor. Tapi karena cita-citanya aku ganti-ganti terus, menurut aku yang paling penting itu aku mau sekolah dan belajar yang rajin dulu. Betul, supaya nanti bisa memudahkan apa yang Wiwi dicita-citakan ya nanti. Iya, apa benar sekali. Cita-citanya yang tercapai, pokoknya dengan belajar berarti itu mempermudah Wiwi untuk mendapatkan cita-citanya. Nah, kalau ngomongin soal timnya nih ya Wiwi, iya. Tim favoritnya Wiwi yang mana? Pas lagi ngapain tapi tanpa spoiler ya. Oke, waktu mana? Lagi main bareng sama Rara, Abdul, dan Nusa. Oke, kamu tahu tuh yang mana tapi nggak mau kasih tahu. Iya. Karena saya juga harus nonton yang belum nonton film Nusa ya. Nah, Widuri juga kan ini ikut nyanyi juga di soundtrack film Nusa yang judulnya Kejutanku. Boleh nyanyi sedikit nggak? Kamu boleh dengar suara yang sedikit nggak? Boleh dong. Aku mau sambil nyanyi pakai piano ya. Ini aku udah duduk di depan piano ini. Aku mau. Oke, ini juga spesial sekali nih Widuri langsung main piano dan sambil nyanyi juga soundtrack film Nusa. Oke, silakan. Okay. Tak akan menunggu. Salah. Oke. Lihatlah pancaran hari baru, terbakar semangat matahari pagi. Dengarkanlah aku, wahai semesta, harapku untuk masa depan. Terima kasih. Luar biasa sekali, selain bisa acting, ngisi film animasi, bisa nyanyi juga. Kalau nyanyi pasti udah pasti diturunnya sama ibu pasti ya. Iya. Oke, terakhir Widuri pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang Widuri suka dari karakter Shiva ini? Sebenarnya ada nggak yang mirip sama Widuri sendiri dari karakter Shiva? Ada sih, ada banyak, lumayan. Pemberani yang tentu, dan abis itu bawel, galak, cerewet. Dan paling tahu apa sih bisa semangatin misalnya ibu, adek, bapak gitu. Oke, berarti secara karakter sebenarnya mirip-mirip Widuri sih Pak ini. Iya. Ya. Oke, jadi mungkin enggak terlalu kesulitan juga untuk mendalami karakternya karena kan tadi Widuri sih bilang kalau ternyata si Pak ini juga mirip. Nah, terakhir Widuri sebelum kita udahan karena habis itu juga kamu akan telepon salah satu cast dari film Nusa juga. Terakhir mungkin ajakin untuk mendengar kisahan untuk nonton atau harus nonton sebelum nanti filmnya hilang karena di kota Bogor juga masih tayang untuk nonton film kita. Halo pendengar radio Kisi FM, jangan lupa ya nonton film Nusa di bioskop, ajak keluarga juga, adik atau teman-teman buat nonton film Nusa karena film Nusa itu kualitas animasinya bagus banget dan lebih baik ditontoninnya di bioskop. Jangan lupa nonton ya. Oke, terima kasih Widuri atas waktunya. Sama-sama, makasih juga Om Almon. Terima kasih banyak sukses terus untuk Widuri. Terima kasih. Oke, kita masih ada tadi live interview Om Almon dengan Widuri mengisi suara. Yeay. Seru banget jadinya.